wilayah Tebet. Kota Bogor Bunga Puspa. Salam jumpa. Kami dari yang terbakar yang hai kawan-kawan, jadi kita sedang latihan FB. Aca satu dua. Di stand kami ini kami menjual beragam makanan dan minuman khas India tentunya. Apa? Jadi ini harganya menjangkau insya Allah ya. Jadi di sini ada nasi biryani khas India dengan kambing, ada rempah-rempahnya, ada acarnya, semuanya lengkap khas India. Terus ini ada canai, pasti udah pada tahu roti canai kan? Ini dilengkapi dengan kari ayam. Terus ini ada samosa. Terus ini ada gulab jamun. Jadi gulab jamun ini semacam kuenya dari India dan itu bahannya asli dari India, jadi nggak ada di sini, namanya koma-koma. Saya juga. Nah, selanjutnya ada lasi. Ini minuman khas India. Rasanya khas sekali, menyegarkan di saat matahari yang terik ini. Kita minum lasi itu rasanya pasti seger banget. Samosa berapa? Di sini kita ada kurma dani dan samosa berapanya? Nah, nanti ada Mahatma Ganteng sama Hindu Krishna. Nah. Terus ya, ini biasanya kayak gini. Ini bikin sendiri loh. Halo guys, jadi kembali lagi bersama gue. Gue. Jadi ini stand kita guys. Ini Inggris, Thailand, gila Thailand. Satu tusuk 5.000 guys, gila kan? Kayaknya abis ini mereka mau naik haji bareng-bareng sekelas. Ini ada USA, gila menunya. Panjang banget sampai 3 lembar. Bisa dilihat ada master USA guys. Mereka mau bekerjakan anak di bawah umur. Ini ada Arab Saudi. Menunya aja sampai di luar booknya gitu. Ini ada Grab, ada sushi. Mereka meng-hire chef gitu dari restoran Gordon Ramsay. Gila, ini ada kopi guys. Bisa kena copyright kalau itu. Kita Itali guys. Gue berasa di Colosseum sekarang. Gila, ini ada Korea. Menunya udah habis duluan. Kurang ini. Ini ada Mesir, rame banget. Takutnya ada duit. Sekian guys, vlog dari saya. Halo, balik lagi. Sekarang kita melihat ke stand daerah di Indonesia. Pertama ada Papua. Ada Sumatera Barat. Sebelah Sumatera Barat ada Bali. Mari kita saksikan. Itu ada Sumatera Utara dari Sumatera Utara. Ada selanjutnya ada Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Aceh. Ada Sulawesi Selatan. Jawa Barat. Dan yang terakhir tentunya ada Kalimantan Selatan. Ya, sekian stand dari daerah Indonesia.